bersih dan mungkin pastinya renovasi lapangan basket SMP 76. Saya akan bercerita tentang Derek. Sebetulnya saya masuk ke SMP 74 itu tahun 2019. Derek lulus tahun 2018 ya Ibu ya. Jadi sebetulnya saya hanya dengar dari cerita teman-teman saya. Saya malah kenal Derek itu, tahu Derek itu pada saat mamanya Derek mengurus berkas untuk kepindahan dari ke luar negeri ya Bu ya. Seperti itu. Jadi informasi yang saya dapat dari teman-teman saya, guru yang mengajar Derek selama di SMP 74, bahwa Derek itu sejak SMP itu memang sudah punya talenta, punya passion di bidang olahraga basket ya. Jadi saat itu memang Derek sudah sering mengikuti event-event kejuaraan ya Bu ya, dan sering menjuari kejuaraan memang ya, memang ada konsekuensinya. Jadi saya izin tidak mengikuti pelajaran di sekolah Pak, tapi menurut guru-gurunya Derek termasuk anak yang cukup bertanggung jawab. Jadi dia selalu mengejar ketertinggalan pelajarannya dengan ya minta tugas-tugas dari gurunya seperti itu. Kemudian Derek juga sejak SMP memang sudah berbeda dari teman-temannya karena dia tingginya katanya SMP saja sudah 190 cm. Jadi selain basketnya dia menonjol di antara teman-temannya, tingginya juga ya. Jadi dibanding teman-teman sebayanya dia terlalu tinggi. Ya, jadi terlihat menonjol sekali ketika dia bermain basket bersama teman-teman sebayanya. Ya, yang uniknya katanya Derek itu karena tinggi, kemudian kakinya juga besar, sehingga kalau beli sepatu yang ditentukan sekolah, dia nggak bisa cari sepatu yang ukurannya muat sama dia. Ya, terpaksa sekolah memberikan dispensasi untuk Derek supaya dia bisa menggunakan sepatu yang memang tidak sesuai dengan seragam sekolah, seperti itu. Kemudian selepas SMP, Derek masuk ke sekolah POP Ragunan. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya kami SMP 74 bangga sekali punya Derek Michael. Ya, mudah-mudahan adik-adik kelasnya bisa termotivasi ya untuk mengikuti jejaknya Derek Michael. Itu saja barangkali yang bisa saya ceritakan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang kondisi sekolah kami seperti ini ya, tidak terlalu luas ya, sempit seperti ini, memang kondisinya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.